lagi sama gue Adi Stun Rider. Kali ini gue ketemu sama NMAC yang suka viral di Instagram nih, yang nama Instagramnya ya ntar gue tulis sini, Hello Den. Nah, mana orangnya nih? Den. Ceritain dong itu apa? Modifikasi ya, apa aja sih yang lu pasang di si Montop, di si Montop lagi? Di siapa namanya? Polmek. Oh, oke, okay. Motornya namanya Polmek, John. Yeah. Mending di dekat motor bentar, Den. Bagian depan nih, lu ganti windshield pakai apa? Gua bagian windshield pakai Ocito yang model smoke. Oh, dia model Ocito smoke, John. Tapi dari model lampu sama sen standar ya. Cuman di repaint paling ya, warna apa ini? Pakai pernah JPA langsung pecah. Wah, pecah. Ini warnanya oren apa ya? Kurang paham juga sih orang bengkel yang ngecatnya soalnya. Oh iya. Pelek di repaint warna merah. Hah? Merah candy. Merah candy, iya. Don. Coba lihat ke bagian setang, Den. Lu ke sini. Oh, bagian setang. Jadi bagian setang gua menggunakan dari Domino dan dari Spontan menggunakan KTC dan tali gasnya memang masih ori. Oke. Ini bar end juga ya spionnya? Bar end. Biar dikira anak sumori. Anjay, anak sumori pasti wajib pakai bar end tuh, John. Wih, ini lampu belakangnya mantap nih. Biru adi. Enggak, ini bekas scrap ya, bekas ini. Oh. Kayak begini nih. Yo, biar kayak Simon katanya, John. Tapi ini pecah, John. Ini suspensi belakang Ohlin nih. Ohlin KW, Solihin. Oh, ini Solihin, John. Solihin kopinya nih. Solihin. Tapi ini knalpot mantap nih. Oh, knalpotnya Rope One Racing dari apa? Endorse? Ya, endorse dari Rope One Bandung. Dari ban si Den ini menggunakan Pirelli Angel Scooter ukuran 140/70, John. Wih, mantap. Piringan semua standar ya? Standar. Nah, ini nih yang gue pengen dipasang di Simon juga nih, radiator, John. Model peloskop yang ada ininya scope. Oh, ini berapaan sih? Ini kena tarif 200k sekarang. Kalau dulu masih mantap, mantap. Sama ini nih, selang radiator. Radiator sampo bisa kena tarif cuma 2,5 sama klemannya. Oh, ini termasuk kleman ya, juga. Kleman. Mantap. Ini sih gue lihat modifan simpel tapi elegan sih, mantap lah pokoknya. Coba Den, latihan Den. Hah? Latihan bentar dikit. Mumpung langsung di sini, apa gue coba test ride? Coba aja. Oke dah, daripada lama si Den gak mau nyoba, mending gue test ride aja, John. Oke. Oke, John, daripada lama langsung gue cobain test ride motornya si Hello Den. Mantap juga tuh si Den. Dia nyobain motor gue nyobain motornya si Den. Gue pengen tahu gimana, enak apa enggaknya ya buat freestyle. Oh, gue juga lupa nanyain daleman CVT si ini ya. Siapa namanya? Polmek apa siapa ya? Ya lumayan sih. Ini sih setelan Sunmori ya, John ya, setangnya ori, dia pakai gas spontan. Pokoknya ala-ala Sunmori kayak gini dah. Gue nyoba wheelie duduk, John. Enak ya? Ya enak juga sih. Nih, kayak Simon sih, cuman ini lebih enaknya lagi mending ganti setang pakai Pro Taper dah. Pasti enak ini motor asli. Kalau freestyle pakai gas spontan kayak gini susah, John. Mending standar aja kalau NMAC. Gue nyobain Stupid dah. Bismillah. Bannya terlalu keras, John. Ini pakai Pirelli Angel Scooter yang depan 120/70. Luhur, Den. Gue kagak bisa stupi kalau di motor orang, gak tahu kenapa ya. Ini sih setang juga ngaruh, John. Soalnya badan kita agak nekuk, terus kurang ke depan gitu dah. Coba wheelie stupinya sambil berdiri. Tapi gak ada behel, anjir. Coba pelan-pelan dah. Hese. Oke, John, gue langsung gue cobain wheelie, tapi si ini gak ada behelnya, jadi susah nih, John. Coba lagi dah. Ya, enak juga
cuman ini rem belakangnya kurang bawah sih John, kalau kata gue ya. Enak juga sih. Tinggal setang, pakai setang rental udah mantap. Soalnya badan bongkok ini pasti. Enak-enak, lumayan enak. Coba Willy diam langsung digas. Mantap juga John. Kali ini. Gue nyoba Willy 12 pas John. Woi. Oleng-oleng anjir. Oleng-oleng. Dan ini mah tinggal setang ganti pro taper udah. Ganti pakai rental, enak lah buat latihan freestyle gitu. Aku mau nanya nih, soal CPT diganti apa? CPT ini upgrade-an di TJM Racing Indonesia, cuma pakai kirian doang. Roller, CPT sama bearing doang. Oh, roller diganti berapa? Diganti di Oplos 7/10. Oh, 7/10 ya. Deh, John. Sama pernya itu per CPT pakai berapa? CPT ukuran 1000 di plus tanpa bearing. Oh. Itu bearing CPT itu berapa sih harganya? Kurang lebih sih di atas 200 bearingnya doang. Kalau dari TJM, kalau di TJM dia emang dari harga lumayan karena uji cobanya lumayan. Emang sih. Coba lagi John, kita John. Ya enak sih buat pemula ini, motor sama settingan CPT, mesin masih standar. Ya cuman ini aja, kelemahannya setang doang. Suspensi depan pantesan John dia agak keras sih, jadi buat stupi itu susah dia, soalnya harus agak keras. Susah hasilnya, susah. Hah? Oke John, di Rawabangunnya udah malam, soalnya itu si Den datangnya telat. Tadi pengen silaturahmi tapi kemaleman ya, jadi agak-agak malam gini lah. Oke, terima kasih buat Hello Den di sana. Thank you Den. Poek kan. Oke, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oke, bye bye.